kalau dari segi penduduk lah, eh, maksudnya masyarakat umum, eh, kebanyakannya adalah yang berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka. Ya, sama ada melibatkan kebajikan, cost of living, serta infrastruktur dan juga isu-isu tanah. Jadi ini banyak, terutama di kawasan kampung, eh, yang ada tanah-tanah lot dan sebagainya, akan mengutarakan kepada kita, kepada wakil-wakil rakyat, untuk membantu mereka. Hal kebajikan sebenarnya adalah hal yang asas, kos sara hidup mereka. Jadi banyak penduduk ataupun rakyat di, khususnya di Dun Melawati, yang datang ke pusat khidmat saya ni memang berkisar kepada untuk bantuan, ya, bantuan-bantuan yang mereka layak di bawah, sama ada di bawah skim inisiatif peduli rakyat yang disediakan oleh kerajaan negeri mahupun bantuan-bantuan semasa lah. Antaranya kesihatan, ya, untuk perubatan mereka, rawatan mereka, dan perjalanan ke hospital. Kerana hospital yang paling dekat di Kuala Selangor ni sama ada Tanjung Karang, eh, tapi itu hospital kecil. Dan kebanyakan mereka perlu di-refer di hospital Sungai Buloh, di Kelang dan sebagainya. Jadi jauh, ya, dan memerlukan kos untuk perjalanan. Ini antara inilah, dan juga pendidikan. Terutamanya kebelakang ini ramai anak-anak di Kuala Selangor ni yang diberi peluang untuk melanjutkan pengajian tinggi, ya. Jadi mereka ni kebanyakannya datang daripada keluarga yang sederhana dan juga daripada keluarga yang susah, tidak mampu untuk membayar yuran kemasukan ke universiti, dan ada yang memerlukan kos untuk perjalanan mahupun peralatan lah, nak beli buku, nak menggunakan laptop. Jadi ini antara bantuan yang sentiasa saya sampaikan, berikan dan pertimbangkan untuk membantu mereka, apa ni, dari sudut kesihatan, pendidikan, yang nak berniaga, eh, kita ada bagi barang, kita ada bagi bantuan kewangan. Jadi ini sebenarnya berkisar kepada kehidupan harian mereka. Bab pertanian, ya, para nelayan di kawasan saya, ini yang antara kita bantu untuk memudahkan urusan harian mereka dan memastikan mereka dapat pendapatan itu. Kerana kita, pada saya, kita bantu mereka untuk jangka masa panjang. Kita berikan mereka peralatan, barang ataupun infrastruktur yang boleh memberi kemudahan kepada ramai banyak pihak, eh, kepada ramai, jalan, taman permainan kanak-kanak, jeti dan sebagainya. Saya ingat untuk di negeri Selangor secara keseluruhannya, sokongan tu masih ada, eh, sokongan tu masih kuat kepada Pakatan Harapan. Kerana telah terbukti setelah hampir 3 penggal kita mengurus tadbir negeri Selangor dengan lebih baik, lebih cekap dan berorientasikan rakyat, yeah, people centric and need based policy yang kita wujudkan, yeah, dari sejak zaman Tan Sri Khalid kepada Menteri Besar yang seterusnya dan kini adalah Dato' Sri Amiruddin Sha'ari. Inisiatif-inisiatif peduli rakyat, skim-skim yang disediakan ini semua terus membantu rakyat di bawah. Antaranya peduli sihat, di mana skim kesihatan ni setiap penerima yang layak ini, yang di bawah pendapatan RM2,000 ke bawah, mereka boleh mendapatkan kesihatan, pemeriksaan kesihatan ataupun pergi ke klinik-klinik swasta dengan kadar yang telah kerajaan negeri subsidize, RM50 subsidize by kerajaan negeri. Ini sangat memudahkan urusan harian mereka, satu keluarga, bukan seorang individu saja tetapi satu keluarga. Begitu juga dengan kes, kita ada bantuan untuk ibu tunggal, untuk keluarga yang berpendapatan rendah, RM200 setiap bulan untuk mereka membeli barang dapur, barang keperluan sekolah, anak-anak, untuk bahan cuci pakaian dan sebagainya, setiap bulan diberikan. Ini antara yang mereka minat lah, maksudnya mendapat sambutan yang baik dalam kalangan masyarakat. Dan program-program ini diteruskan. Itu yang saya lihat, rakyat menghargai
inisiatif yang kita laksanakan, dasar-dasar dan polisi yang Kerajaan Negeri Selangor, pimpinan Yang Berhormat Dato' Menteri Besar serta rakan-rakan dalam Pakatan Harapan untuk membantu mereka menguruskan kehidupan harian mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Masalah memang sentiasa ada, sama ada di kawasan perumahan, di dalam entiti perniagaan, cabaran-cabaran dengan kalangan belia, wanita dan juga pengurusan anak-anak. Ini semua kita sentuh. Jadi inisiatif yang kita berikan tu daripada anak yang lahir dulu kita ada tawas sehinggalah skim khairat kematian. Bermakna setiap fasa itu ada pemberian, sumbangan mahupun inisiatif yang disediakan oleh kerajaan ini. Dan ini sedikit sebanyak saya percaya menyebabkan rakyat di negeri Selangor ini percaya, dia percaya kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Namun demikian, dinamik politik yang berlaku mutakhir ini memang agak memberikan sedikit terjejas lah sokongan rakyat, dan rakyat sekarang mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka. Walaupun anak-anak muda masa kini, yang umur 18 tahun ke atas mahupun yang masih remaja, mereka mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka, apa yang berlaku seharian dan apa keputusan-keputusan kerajaan, dan mereka mengambil bahagian. They participate, they voice out, dia express dia punya sama ada kegembiraan, positive side of it ataupun tak puas hati tu mereka akan lontarkan. Jadi ruangan ini, platform yang ada ataupun kebebasan yang ada, yang kerajaan negeri juga adopt untuk menerima kritikan, teguran, untuk kita menimbang dalam keputusan-keputusan oleh pihak kerajaan negeri. Banyak isu-isu juga kita akan melibatkan penduduk. Kalau dalam satu-satu perancangan pembangunan tempatan, rancangan tempatan oleh pihak PBT ataupun kita bangunkan satu kawasan baru sebagai contoh, kita akan adakan sesi dengan penduduk. Jadi kat situlah penduduk boleh sampaikan hasrat mereka, mungkin ada bantahan ataupun penambahbaikan. Jadi kat sini kita menjadi kerajaan yang mendengar kepada rakyatnya. Jadi ini saya percaya, ini yang rakyat mahukan, bahawa kerajaan bukan hanya top down sahaja. Keputusan tu dibuat atas dan orang bawah mesti terima. Tetapi kita mengambil approach bottom up juga. Kita mengambil approach untuk kita mendengar daripada bawah, daripada rakyat dan penduduk kita, untuk kita membuat keputusan yang lebih baik di peringkat atasan. Dan ini saya percaya keyakinan rakyat terhadap Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor masih lagi kukuh. Namun kita tidak boleh selesa, pemimpin-pemimpin PH di Selangor tidak boleh selesa, kerana dinamik dalam politik itu sentiasa berlaku. Dan ini merupakan cabaran besar kita lah untuk terus kekal dan memerintah negeri Selangor. Untuk MN ni, Mufakat Nasional, satu perkara towards election ataupun apabila hampir kepada pilihan raya besok, kita pun masih belum ada kepastian muafakat mana ataupun pakatan mana yang solid, yang jelas. Saya lihat mana-mana pihak, baik pembangkang mahupun kerajaan, MN, PN, PH dan sebagainya, ini sekarang adalah tempoh krisis. Di sini adalah tempoh ujian kepada semua parti, kepada semua komponen pembangkang dan kerajaan, untuk mendapatkan kepimpinan yang lebih baik. Dan kepimpinan yang saya maksudkan adalah kepimpinan baru dengan cara dan urus takdir yang baru,
dan keyakinan ahli-ahli mereka terhadap kepimpinan mereka. So we have a leadership crisis pada masa ini. Dan ini merupakan cabaran besar bagi MN mahupun PH pada ketika ini. Dan rakyat tidak nampak lagi, tidak nampak jelas di mana kepimpinan yang terbaik itu pada masa kini. Untuk pengundi-pengundi Melayu, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar, ini memang satu kebimbangan kepada kita. Malah di kawasan saya sendiri, di kawasan Kuala Selangor, Sabak Bernam, Tanjung Karang dan utara Kuala Selangor, ini akan terjejas sekiranya MN ini berlaku. Kalau mengikutkan demografi pengundi di kawasan utara negeri Selangor, jumlah pengundi Melayu itu lebih daripada 50%, ya malah lebih 60%. Ada setengah-setengah kawasan mungkin sampai 80%, atau macam di kawasan saya, di sebahagian kampung ada yang 100%, mungkin 99% pengundi Melayu sahaja, penduduk Melayu. Dan parti BN mahupun PAS, UMNO dan PAS ini adalah parti yang lama. Jadi mereka ni telah bertapak lama dan memerintah lama di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Walau bagaimanapun, ini terbukti bahawa rakyat inginkan perubahan dalam PRU yang lepas. Bermakna perubahan itu tidak mustahil. Dia boleh berlaku dan mungkin berlaku lagi di masa akan datang. Tetapi sekali lagi yang saya tekankan tadi, ini adalah tempoh percubaan kita, tempoh ujian kita untuk kita lahirkan kepimpinan yang baru, yang lebih kuat untuk memberi keyakinan kepada pengundi-pengundi kita, terutamanya pengundi-pengundi Melayu, supaya menerima Pakatan Harapan sebagai satu koalisi yang inklusif, yang memastikan kaum ataupun penduduk Melayu tidak akan terabai, hak mereka, kehidupan mereka itu tidak akan diabaikan dalam pada kita menjaga keperluan rakan-rakan kita daripada kaum-kaum dan komuniti yang lain. Jadi sebenarnya cabaran kita lah, Pakatan Harapan, untuk mendepani cabaran MN ini. It is real, khususnya di kawasan Selangor Utara, dan sebenarnya kita di negeri Selangor perlu menumpukan, kita perlu membuat targeted area untuk kita menang. Kalau kita ingin menang semua tanpa strategi yang betul, yang tepat, kita juga akan letih, kita akan penat kalau kita pukul rata. Tetapi dia harus modul dia, ataupun kita harus acuhkan dia mengikut isu-isu tempatan, sokongan tempatan dan juga demografi di satu-satu kawasan itu. Berkenaan dengan bajet gender, ia adalah satu yang pendekatan yang khusus GRB, Gender Responsive Budgeting, di mana ini antara kaedah untuk pembentukan satu-satu belanjawan negara. Dan cabarannya adalah dari sudut data sebenarnya, kerana tanpa data yang tepat, kita tidak dapat menghasilkan satu belanjawan yang mesra gender, ataupun GRB kita itu tidak dapat dihasilkan tanpa ketepatan data ataupun analisa data. Namun kelemahan di peringkat kita pula adalah data tersebut. Kita tidak ada satu data yang komprehensif, yang lengkap, yang dapat reflect keadaan sebenar. Dan ini mungkin mengambil masa. Ianya boleh dilakukan, tetapi ianya perlu, mungkin akan mengambil masa untuk proses-proses ini. Prosesnya yang agak panjang. Dan untuk negeri Selangor, bagi tahun 2022, kita baru saja selesai sesi libat urus yang berhormat Dato' Menteri Besar dengan pemimpin masyarakat di seluruh negeri Selangor, kemudian dengan ahli-ahli Dewan Negeri, serta yang akan datang adalah dengan wakil-wakil daripada pembangkang. Jadi ini merupakan satu pendekatan baru yang diambil oleh Yang Berhormat Dato' Menteri Besar untuk
inklusif terhadap semua pihak pemegang taruh. Kita memberi ruang kepada pembangkang, kepada adun-adun kita dan juga kepada wakil-wakil masyarakat kita untuk mengutarakan cadangan mereka dalam sesi town hall yang kita telah laksanakan. Dan berbalik kepada wanita tadi, GRB ataupun ketua isi rumah wanita yang saya akui, sebenarnya mereka pendapatan mereka lebih rendah berbanding dengan lelaki. Sebab itu perlunya pengkhususan program bantuan ataupun pemberdayaan, program pemberdayaan women empowerment dalam kalangan wanita di negara kita. Di peringkat persekutuan, saya lihat perkara ini masih lemah penguatkuasaannya. Perancangan itu mungkin ada. Saya ingat semasa Menteri Wanita yang dahulu pernah laksanakan zaman Syahrizad ni, pernah mencadangkan ke arah GRB ini dan diwujudkan gender focal point di beberapa kementerian yang telah pun dilaksanakan. Tetapi ke mana selepas itu? Kita tak nampak hasilnya. Dia seolah hangat-hangat tai ayam je lah, sekadar okay, on paper kata kita dah laksana, dah buat pilot project, tetapi what is the outcome? Kita tidak nampak hasil dia dan kita tak rasa di mana pelaksanaan dasarnya. Tidak ada. Di negeri Selangor, melalui dahulu kita panggil IWB, Institut Wanita Berdaya, dan sekarang dikenali sebagai WBS, Wanita Berdaya Selangor, kita telah wujudkan dahulu satu dasar wanita Selangor tahun 2005 hingga 2015-2020, dan telah tamat dan akan direview semula untuk dasar-dasar baru. Dalam dasar ini ada disediakan cadangan tersebut bahawa Kerajaan Negeri Selangor harus ke arah penyediaan GRB supaya kaum wanita, komponen iaitu populasi yang separuh daripada keseluruhan population kita ini, diambil kira pandangan mereka, kehidupan mereka itu, supaya dasar-dasar ini lebih mesra kepada wanita, mesra kepada keluarga, household, anak-anak, ibu bapa, warga emas. Ini semua harus diambil kira. Dan saya percaya dengan kepimpinan Yang Maha Berhormat serta Esko Wanita yang ada pada hari ini menyokong ke arah itu. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dalam belanjawan yang akan datang ini, kita nantikanlah program baru ataupun inisiatif yang akan disediakan untuk kaum wanita. Sebenarnya memang agak mencabarlah bila saya mula masuk ke pejabat sekusa politik, dan dengan tugas baru ini, dengan pasukan yang baru. Selama ini saya lihat mungkin rakyat agak selesa dan menyokong kepimpinan Pakatan Harapan hampir tiga penggal ini. Namun apabila berlaku dinamik politik yang berlaku selepas langkah Syarifin, semua itu agak berubah dan mencabar situasi politik semasa kita, termasuklah di negeri Selangor. Dan itu bermakna pengukuhan pembangkang di negeri Selangor, walaupun tidak dapat menandingi kekuatan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini, namun sedikit sebanyak dia beralih sokongan itu. Rakyat mahupun Ahli Dewan Undangan Negeri kita telah beralih ke pembangkang. Dan ini sedikit sebanyak menjejaskan imej kepimpinan Yang Maha Berhormat serta Kerajaan Negeri Selangor. Namun kita punya pasukan, saya percaya seluruh jentera kita, parti dan juga rakan komponen kita, Amanah dan juga DAP, bersama-sama menyokong Yang Maha Berhormat untuk meneruskan kepimpinan beliau, untuk menguruskan cabaran dan isu yang ada pada hari ini. Pembangkang mungkin bersifat oportunis dalam hal ini. Mereka cuba mengambil isu-isu yang sebenarnya telah pun selesai ataupun yang telah pun
tidak ada isu dalam erti kata lain, bermakna dalam satu-satu isu itu telah dibincangkan oleh pihak kerajaan negeri. Maksud saya sebagai contoh yang disebutkan saudara tadi, hutan simpan Kuala Langat lah. Perkara ini dah at the final stage, di mana pihak kerajaan negeri melalui semua jabatan yang berkaitan telah melalui prosedur yang ditetapkan, telah melalui perundangannya, syarat-syarat prosedur telah, laporannya semua telah lengkap dan at the final stage. Namun itu yang saya tekankan dari peringkat awal tadi, bahawa kita adalah kerajaan yang berorientasikan rakyat. Kita adalah kerajaan yang mengambil pandangan, mempertimbangkan pandangan rakyat dan peduli kepada keprihatinan rakyat itu tadi, maka diambil kira walaupun keputusan telah ada, telah dilaksanakan oleh kerana desakan rakyat yang tidak bersetuju ke atas isu tersebut, maka kita kaji semula. Dan ini sebenarnya membuktikan bahawa Kerajaan Selangor, Pakatan Harapan bersedia untuk mendengar pandangan rakyat, apa yang terbaik untuk rakyat serta persekitarannya. Dan sudah pasti menjelang pilihan raya yang mungkin tidak lama lagi, tak sampai setahun pun, sudah pasti banyak serangan-serangan lah dari sudut politiknya, dari sudut isu-isu di bawah, isu-isu rakyat dan sebagainya, yang sebenarnya boleh selesai. Tetapi setengah-setengah pihak mengambil kesempatan dengan membawanya kepada ruang media sosial, membawa ruang kepada media-media semasa yang ada hari ini untuk mencalarkan imej kerajaan negeri, seolah-olah jabatan pegawai-pegawai kita tidak cekap, tidak laksanakan tugas dengan baik, dan akhirnya menjejaskan imej kerajaan negeri Selangor itu sendiri. Tapi walau bagaimanapun, saya yakin dengan kebijaksanaan rakyat, mereka dapat menilai sebenarnya ini adalah propaganda ataupun fakta. Sama ada ini adalah perancangan jahat satu-satu pihak ataupun niat buruk satu-satu pihak untuk menjejaskan kerajaan negeri dan Pakatan Harapan, ataupun ini adalah kes yang jenius. Saya percaya dengan kebijaksanaan rakyat di negeri Selangor ini, mereka telah tiga penggal dengan Pakatan Harapan, mereka akan memberi ruang itu. Tetapi again, saya tekankan, kita tidak boleh selesa. Kita tak boleh selesa dengan jawatan dan pangkat yang ada, kerana ini hanyalah sementara, ini hanyalah satu amanah. Kalau kita tidak dapat jalankan amanah ini dengan penuh tanggungjawab, kita mengabaikan rakyat kita, maka kita akan dihukum kelak. Dan ini adalah lumrah alam, bahawa kalau kita tidak ikhlas, kita tidak amanah, maka kita akan dihukum. Saya percaya masih ada ruang untuk kita perbaiki kepimpinan yang ada hari ini, dan rakyat akan berikan peluang itu sekiranya kita benar-benar ikhlas dan laksanakan tanggungjawab kita dengan baiklah. Alhamdulillah, dalam pemilihan lepas saya telah dipilih oleh ahli-ahli anggota di Kuala Selangor untuk menjadi ketua cabang, dan syukur setakat ini saya dapat menyatukan dan mengharmonikan rakan-rakan yang lain, kerana pemilihan kami di sini agak sengit. Ada 6 penjuru, 6 kumpulan yang bertanding, dan meriahlah semua ingin turut serta dan ingin ke depan membantu parti dan juga membantu masyarakat. Pada ketika ini pun saya telah berjaya membuka semula ranting baru dan juga mengaktifkan semula ranting sebanyak 30 ranting di cabang Kuala Selangor, dan kita masih dalam proses mendapatkan lagi dan membuka ranting-ranting baru serta terus mengaktifkan program-program bersama anggota. Yang kita tidak tinggal adalah bantuan bakul makanan kepada ahli jawatankuasa, kepada ketua-ketua ranting,
serta waktu perayaan. Waktu perayaan ni memang kita bantulah AJK kita, terutamanya yang kuat bekerja, kita ranting-ranting kita, kita turun padang, ziarah, bantuan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita harus deliver di peringkat kerajaan atau wakil rakyat, kerana kita ada dua wakil rakyat di sini, iaitu Adun Ijoh, YB Dr. Idris dan juga saya di Bukit Melawati. Serta di Jeram kita ada penyelaras lah daripada Amanah, yang mana publik ataupun masyarakat akan melihat di kawasan Parlimen Kuala Selangor ini yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, Parlimen diwakili oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad lah, dan juga Setia Abdul ini, bermakna kita mewakili Pakatan Harapan. Sekiranya kita tidak deliver, kita tidak melaksanakan kerja dan tugas di bawah sana membantu rakyat, maka ahli kita pun akan tarik diri, kan? Ahli kita pun akan tarik handbrake, tengok parti dalam keadaan kucak kacir, gaduh dan sebagainya, berpolitik sepanjang masa, kan? Jadi pada saya, prinsip saya, kita tidak mahu berpolitik berpanjangan. Walaupun isu dan masalah tetap ada dalam mana-mana parti cabang, pasti akan ada perselisihan faham ataupun politik dalaman. Itu saya tak nafikan. Namun demikian, kita dapat minimize. Kita dapat minimize dan kita dapat satukan banyak kumpulan supaya kita dapat bergerak sederap. Yang penting adalah untuk memastikan sokongan terhadap keadilan, sokongan terhadap Pakatan Harapan terus kekal, khususnya di dua DUN yang diwakili oleh Keadilan, di Ijuk dan juga di Bukit Melawati. Kita pastikan kita menang dalam pilihan raya akan datang. Inilah visi saya untuk membantu anggota kita dan parti menang, terus menang di dua DUN ini, dan membantu rakan komponen kita, Amanah untuk Parlimen Kuala Selangor dan juga DUN Jeram. Dan saya ucap banyak terima kasihlah kepada Datuk Seri Presiden juga yang memberi sokongan kepada kami di sini, di Selangor, di cabang Kuala Selangor khususnya, untuk kami teruskan kerja-kerja membantu rakyat, kerana akhirnya rakyat melihat kita yang membawa nama parti. Kalau busuk kita bawa, busuklah nama parti. Jadi kita ni sebenarnya adalah wakil, ejen dan duta kepada keadilan, dan harus kita bawa amanah ini dengan sebaiknya supaya rakyat kekal percaya kepada agenda dan reformasi yang kita bawa selama ini. Kawasan saya khususnya DUN Bukit Melawati memang kawasan pelancongan, dan daerah Kuala Selangor ini telah di kategorikan sebagai kluster eko pelancongan dan juga agro pelancongan. Maka perkhususan ataupun fokus pembangunan kita ke arah eko pelancongan. Dan baru-baru ini saya pun rasa gembira kerana kerjasama baik dengan pihak Majlis Perbandaran Kuala Selangor yang baru saja dinaik taraf pada beberapa bulan lepas kepada Majlis Perbandaran untuk mewujudkan projek-projek khas yang dipanggil Rancangan Kawasan Khas Bandar Melawati 2020-2025. Dalam tempoh 5 tahun ini ada 6 yang telah dibentang, dan tadi kami ada mesyuarat juga ada tambahan lagi 2. Untuk Bandar Melawati ada 6 projek khas yang akan dibangunkan khusus untuk pelancongan. Antaranya kita naik taraf Bukit Melawati, menambah baik facilities dan juga keselesaan pelancong di Bukit Melawati. Kemudian kita akan naik taraf Dataran Keris, di mana Dataran Keris ini akan berkonsepkan taman dalam bandar. Taman bandar ini dia bersifat, dia macam waterfront lah. So lepas ni Kuala Selangor akan ada satu kawasan rekreasi untuk keluarga, untuk orang ramai, bersebelahan dengan Sungai Selangor tu. Ini dijangka siap pada 13 Januari 2022. Sekarang dalam proses lah naik taraf tersebut.
Kemudian banyak kawasan-kawasan lain, pusat Century Kelip baru saja dibuka setelah hampir setahun ditutup untuk renovation lah, untuk naik taraf. Dan kemudian pula MCO, jadi memang kena close lah at that time. Jadi baru saja dibuka pada 9 Oktober yang lepas. Dan keadaan lebih cantik, selesa dan ada aktiviti ya, yang lebih pelbagai ya, waktu malam untuk lihat klip-klip. Ini antara aset kita lah di Kuala Selangor ini. Bukit di Tanjung Keramat, ya, makam anak dara Tanjung Keramat di Tasik Shima. Kita ada Pantai Remis, kita ada sasaran, galeri, ya, art sasaran dan pelbagai lagi. Jadi dalam tempoh 5 tahun ini, termasuk pekan lama Kuala Selangor tu, yang di mana ada jetty ke Sky Mirror, Kuala Selangor, ini semua dalam tempoh 5 tahun akan publik ataupun para pelancong, orang awam dapat melihatkan perubahan itu di Kuala Selangor, khususnya di Dun Bukit Melawati. Dari sudut pembangunan lain yang lebih pesat memang ke arah di Puncak Alam, di bahagian jeram di Puncak Alam, Saujana memang sedang pesat membangun perumahan, kilang dan sebagainya. Namun pelancongan lebih ke arah utara, bermula dari kawasan Pantai Remis, Kuala Selangor, Bandar Baru Kuala Selangor, Bukit Melawati dan ke atas, Skincan, Tanjung Karang juga tak akan dilupakan dan lain-lain. Jadi ini antara usaha juga yang saya lihat penting untuk saya ketengahkan kepada pihak kuasa tempatan. Dan telah saya sumbangkan pandangan, saya usahakan untuk usulkan cadangan-cadangan kepada pihak majlis PBT, kepada pihak pegawai daerah untuk mengambil kira dari sudut pelancongan, pada masa yang sama menyediakan ruang-ruang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, dari sudut perniagaan, dari sudut pekerjaan, para nelayan kita, supaya mereka juga mendapat hasil daripada terbusnya pelancongan di daerah Kuala Selangor. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Mazwan.